Akhirnya, Lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah tiba juga di tengah belitan wabah corona COVID-19. Suasana ramai menyambut Lebaran 1441 Hijriah sudah terasa sejak pertengahan perjalanan bulan Ramadan dan terus berlanjut di tengah terpaan gelombang wabah penyakit yang mengguncang dunia. Idul Fitri yang disebut bulan kemenangan bagi umat Muslim setelah menjalani ibadah selama satu bulan Ramadan penuh, ya, umat Muslim sejagat bumi akan merayakan hari kemenangan ini. Namun, menyambut Lebaran tahun 2020 ini, sejalan dengan pandemi wabah corona yang melanda kehidupan, telah menimbulkan beragam dampak sosial dan perilaku kehidupan masyarakat. Pasalnya, himbauan aturan pemutusan rantai penyebaran dan penularan wabah berbahaya ini dirasa sangat memberatkan, terutama di daerah yang terlanjur menjadi pusat penyebaran dan disebut zona merah. Menghindari kerumunan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan di rumah saja sampai larangan mudik Lebaran telah menjadi dilema sosial yang dirasakan banyak orang. Daerah zona merah terutama di Pulau Jawa yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB semakin berat mengatasi lalu lintas orang, terutama yang ngotot dan nekat mudik pulang kampung dengan berbagai alasan seperti korban PHK atau tidak berpenghasilan lagi di rantau. Di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Utara berada di urutan ketiga setelah Sumatera Selatan dan Sumatera Barat. Bukan berarti tidak perlu diwaspadai meski Lebaran untuk mencegah perluasan penyebaran dan penularan COVID-19, termasuk kota Sibolga yang masih dalam status zona hijau. Kondisi zona hijau kota Sibolga agaknya menjadi salah satu alasan bagi masyarakat kota ini untuk merasa nyaman dan bebas beraktivitas tanpa menghiraukan aturan protokol kesehatan yang diberlakukan. Pantauan tim liputan N2S TV, kondisi kegiatan pembagian sembako di tempat tertentu dan penyaluran bantuan sosial tunai BST di kantor pos, masyarakat tidak lagi menghiraukan aturan ribet protokol kesehatan yang mengikat kebiasaan yang berlaku. Euforia kegembiraan bantuan sosial dan suasana ramai penyambutan Lebaran Idul Fitri di tengah ancaman wabah menjadi fenomena tersendiri bagai alun gelombang yang membuai dan memabukkan. Suasana pasar dan pusat perbelanjaan seperti tak ada masalah. Wabah corona boleh menjadi cerita, tapi cerita Lebaran punya makna tersendiri pula. Sejak kapan Lebaran harus bersepi-sepi? Hari raya tetap harus dirayakan. Pakaian baru, makanan, dan kue-kue harus ada. Fenomena Lebaran yang mengabaikan ancaman penularan wabah corona agaknya akan menjadi pemandangan biasa di banyak daerah dan sudah pasti di kota Sibolga. Semoga Idul Fitri tahun ini membawa kemenangan dan keberkahan bagi warga kota. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga terjauh dari wabah yang mengancam diri dan mendapatkan nilai kemenangan yang hakiki. Rizky Ramadan, Tim Liputan, Produksi dan Dokumentasi N2S TV.